Kita ada rukun iman ada 6 perkara. Pertama sekali kita percaya. Semua orang tahu yang keenamnya kadar dan kadar. Makam kita adalah makam sebab. Kullu syai'in sababa. Tidak tuan-tuan ulas selepas ini. Kata Tuhan, kullu syai'in sababa. Tiap satu dengan sebab. Apa juga yang kita lakukan sebab. Pada pilihan raya, kita mulalah memangkah. Maka itu satu sebab. Menentang sama ada menang atau kalah, itulah sebab. Maka sebab inilah saya tentang di ahli-ahli ulama sekarang. Yang mana kita tahu, mana yang terpilih, itulah pilihan Allah. Itu memang kadar dan kadar. Kita kena percaya benda-benda ini. Tapi apakah hukumnya orang tidak percaya dengan kadar dan kadar ini? Itu sajalah soalan saya. Saya minta tuan-tuan ulas sebentar ini. Sekian, terima kasih. Tuan-tuan, umumnya hukum orang tak percaya qada dan qadar salah satu rukun iman. Qada dan qadar ini maksudnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ulama antaranya Syekh Muhammad Ibn Salih Al Uthaimin meletakkan 4 peringkat beriman pada qada dan qadar. Pertama sekali beriman Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ha? Seperti mana firman Allah, wa huwa bikulli syai'in alim. Dia tahu semua benda. Tak ada sesuatu pun terkecuali daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali pun daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Kemudian susulannya al-kitabah. Maksudnya segala sesuatu itu telah tertulis di Lauh Mahfuz. Seperti mana dalam hadis Nabi, inna awwala ma katab Allah, inna awwala ma khalaq Allah al-qalam, thumma qala uktub, qala ma uktub, uktub maqadir al-khalq hatta taqum as-sa'ah. Sesungguhnya makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena, pena tulis. Pena tanya nak tulis apa? Kata Allah, tulislah ketentuan makhluk sampai bila-bila. Sampai hari kiamat. Jadi pena dah tulis semua. Jadi kita beriman segala sesuatu telah tertulis. Ketiga, beriman Allah cipta segala sesuatu. Semua benda ni Allah Subhanahu wa taala cipta. Wa huwa khaliqu kulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala merupakan maha pencipta bagi segala sesuatu. Yang keempat, kita beriman bahawasanya masyiah, iaitu segala sesuatu itu kembali kepada kehendak Allah. Kita dok baca akhir surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Segala sesuatu yang nak berlaku itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 peringkat ini, kalau siapa yang beriman dengan qada dan qadar, sudah tentu dia akan melalui keempat-empat peringkat ni. Sudah tentu dia akan menjadi orang yang sabar. Sudah tentu dia akan menjadi orang yang redha dan orang yang kuat bertawakal kepada Allah. Pasal apa? Pasal dia kata Allah tahu semua benda yang Allah Subhanahu wa taala buat. Allah dah tetapkan benda ni di Lauh Mahfuz. Benda ni benda milik Allah, Allah cipta semua. Dan sudah semestinya ia kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya meninggal seorang daripada ahli keluarga kita. Kita tahu mesti Allah telah mengetahui tentang kematiannya. Mesti Allah tahu hikmah kematiannya. Ataupun dia sakit, Allah tahu hikmah pasal apa dia sakit. Kedua, kita beriman bahawasanya dia sakit ni ataupun kita sakit, memang Allah dah tulis dah. Kemudian yang ketiga, kita ni ciptaan Allah. Allah nak bagi kita sakit, kita kena terima. Kita kena terima dan kita perlu berusaha untuk memperbaikinya. Yang keempat, kita beriman aku sakit ni sebenarnya bergantung kepada kehendak Allah. Sebab apa? Sebab aku ini adalah ciptaan Allah. Sebab apa? Sebab segala sesuatu telah tertulis. Sebab apa? Sebab segala sesuatu ini adalah di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah dah tahu dah. Jadi dia akan menjadikan kita orang yang redha. Dia akan menjadi kita orang yang bertawakal. Dia menjadi kita orang yang sabar. Tapi kalau orang tak boleh terima Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya dia tergolong di kalangan orang-orang ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Jadi kenalah terima qada dan qadar serta ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang redha. Wallahu alam. Kemudian yang kedua.